Mantan Sekwan Eki Siloi dan pimpinan DPRD Kota Ambon masuk daftar tunggu. Mantan Sekretaris Dewan atau Sekwan DPRD Kota Ambon Eki Siloi dan tiga pimpinan DPRD Kota Ambon masuk daftar orang-orang yang akan diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran di DPRD Kota Ambon senilai 5,3 miliar rupiah. Hasil temuan BPKRI pada tahun 2020. Sebelumnya Sekretaris Stephen Domingus, Kasubag Hukum dan Perundangan, Leonora Sinurang, dan Staf Sekretariat DPRD setempat, Nova Manakane, Max Paitepelohi, dan Joyce Paliyama, telah diperiksa penyidik kejari Ambon pada Kamis 18 November. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Frisnale, di gedung kejari pada Kamis 18 November mengatakan, penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi untuk dua kloter pemeriksaan yakni pada Kamis 18 November sebanyak lima orang saksi dan Jumat 19 November menyusul enam orang saksi. Setelah 11 saksi diperiksa, penyidik juga akan mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan sekwan Eki Siloi dan para anggota DPRD Kota Ambon yang diduga ikut menikmati dana haram tersebut. Para anggota DPRD yang akan dipanggil nantinya diduga ada nama Ketua DPRD Kota Ambon Eli Toi Suta, Gerald Mailoa, dan Rustam Latupono. Diketahui pada hari Kamis kemarin, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Dewan Stephen Domingus, Kasubak Hukum dan Perundangan Leonora Sinurang, dan Staf Sekretariat DPRD setempat Nova Manakane, Max Paitepelohi, dan Joyce Paliama. Mereka diperiksa penyidik yang diketuai Eka Palapia, selaku Kasipitsus Kejari Ambon. Sejak pagi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur dan selesai pada pukul 15 lebih 25 waktu Indonesia Timur. Kabarnya puluhan pertanyaan diarahkan penyidik kepada mereka seputar temuan BPKRI di tahun 2020.